بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Hanya pegangan nenek moyang yang menjadi sebuah patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah keluar zak. Di sebuah kampung Kabupaten Halmahera Barat, tepatnya di desa Idam Dehel Kamsuhi. Di desa tersebut masyarakat sangat menjunjung tinggi adat seaturan, di mana menjadi sebuah pegangan dalam bermasyarakat saat itu. Di kampung tersebut masyarakat hidup di hegam sungi belum secara resmi dan umum memiliki pilihan agama sebagaimana mestinya. Namun sebuah kerukunan sangat kental terlihat pada saat itu, sampai pada tahun 1969 gejolak mulai terasa dengan isunya tiga huruf yang sekarang ini kita kenal dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Karena adanya isu tersebut, atas perintah dan gagasan pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Camat Jero ke seluruh masyarakat untuk memeluk agama melalui Kepala Desa Idam Dehe Gamsungi,
Situasi di sebuah perkampungan. Mereka pun beramai-ramai menuju rumah adat Idang Dehegang Sumi. Di rumah tersebut, kepala desa sudah duduk menunggu kedatangan.